Wah, lihat itu ada Kadal, teman-teman. Ayo kita tanya ke si Kadal. Hei Kadal, yang banyak mainan di mana? Mana gue tahu? Ya, payah teman-teman, si Kadalnya tidak tahu. Oke, kita sudah berada di dalam hutannya, teman-teman. Tapi kok sepi, teman-teman, gak ada orang. Waduh, aku jadi takut, teman-teman. Tuh ada sungai, teman-teman. Ada juga pohon bambu besar banget, teman-teman. Aduh, aku jadi takut, teman-teman. Halo teman-teman, seperti biasa aku mau berpetualang lagi mencari mainan teman-teman. Kali ini berpetualang ke hutan di pinggir sawah teman-teman. Wow, lihat itu ada Kadal teman-teman. Ayo kita tanya ke si Kadal. Hei Kadal, yang banyak mainan di mana? Mana gue tahu? Ya, payah teman-teman, si Kadalnya tidak tahu. Oke lah, mending kita langsung ke hutan itu saja teman-teman. Oke, kita sudah berada di dalam hutannya teman-teman. Tapi kok sepi teman-teman, gak ada orang. Waduh, aku jadi takut teman-teman. Tuh ada sungai teman-teman. Ada juga pohon bambu besar banget teman-teman. Aduh, aku jadi takut teman-teman. Terus mainannya juga nggak ada lagi teman-teman. Gimana ini? Wow, lihat apa itu teman-teman? Itu sepertinya mobil Tayo teman-teman. Ayo kita lihat. Oh bukan ini teman-teman, ini Tobot. Jadi mobil ini bisa berubah menjadi robot teman-teman. Wow, aku seneng banget. Ayo kita masukin keranjang mainan aku teman-teman. Oke, let's go. Kita cari lagi ke sebelah mana teman-teman. Gimana kalau kita cari ke pinggir sungai? Kali aja di sana masih ada teman-teman. Ayo teman-teman bantu cari aku dong. Dimana lagi ya teman-teman? Sepertinya di sini tidak ada. Kira-kira di mana lagi teman-teman? Wow, lihat itu teman-teman. Apa itu yang warna kuning? Wow, itu SpongeBob teman-teman. Tapi kok tangannya berotot ya teman-teman? Oh, mungkin dia rajin olahraga, rajin push up teman-teman. Jadi tangannya berotot. Ayo SpongeBob, kamu ikut aku. Teman-teman, kita masukin ke dalam keranjang mainan aku teman-teman. Yeay, aku baru dapat dua mainan teman-teman. Kita kemana lagi teman-teman? Kita cari ke sebelah kiri aja teman-teman. Oke, let's go. Ikuti terus aku ya teman-teman. Dimana lagi ya teman-teman? Kita cari ke dalam semak-semak teman-teman. Wah, di sini mah tidak ada teman-teman. Aduh, kita cari kemana lagi ya? Wah, lihat itu yang warna biru teman-teman. Itu apa teman-teman? Wow, itu sepertinya Ultraman. Tapi kok kenapa si Ultraman-nya ada di sini teman-teman? Oh, mungkin dia lagi push up. Sama kayak si SpongeBob tadi teman-teman. Biar tangannya sama berotot teman-teman. Ayolah kita masukin ke keranjang mainan aku aja teman-teman. Ayo sini kamu masuk, Ultraman. Yeay, aku dapat 3 mainan teman-teman. Ayo kita cari ke sebelah mana lagi ya. Kita cari ke pinggir sungai aja teman-teman. Apa di pohon? Wah, di pohon mah tidak ada teman-teman. Oke lah, mending kita cari ke pinggir sungai teman-teman. Kali saja di sana masih ada mainan ya. Lihat teman-teman, sepertinya di sini tidak ada teman-teman. Ya, aku sedih banget. Masa aku baru mendapatkan 3 mainan teman-teman. Tunggu di sini juga tidak ada. Wow, lihat teman-teman. Apa itu yang warna merah? Sepertinya itu pesulap merah teman-teman. Oh, bukan, ini Ultraman merah. Tapi kenapa si Ultraman-nya ada di sini teman-teman? Oh, mungkin dia sama lagi push up teman-teman. Biar tangannya sama berotot teman-teman. Oke lah, mending kita ambil saja teman-teman. Kita masukin ke keranjang mainan aku. Wow, lihat lucu banget si Ultraman teman-teman berada di pohon bambu. Hei Ultraman, ayo sini. Kamu mending ikut aku. Ayo, aku masukin kamu ke keranjang mainan aku. Sini. Yeay, dia akhirnya ikut teman-teman. Oke, kita cari kemana lagi ya teman-teman. Kali aja masih ada si teman Ultraman ini.
Gimana kalau kita cari ke semak-semak, teman-teman? Kali aja masih ada yang bersembunyi di sini. Tapi di mana lagi ya, teman-teman? Wow, lihat ada pohon pisang roboh, teman-teman. Wow, kasihan banget sih pohon pisangnya. Wah, itu ada buahnya, teman-teman. Tapi ini punya siapa ya, teman-teman? Ntarlah kita cari tahu siapa yang punyanya, kita bilangin. Wow, lihat apa itu warna merah, teman-teman. Menurut teman-teman ini mainan apa? Wow, ini Ultraman. Tapi kok kenapa di bawahnya ada si Barbie, teman-teman ya? Oh, mungkin si Ultraman lagi melindungi si Barbie dari panas dan hujan, teman-teman. Wah, si Ultraman baik banget ya. Dia berjiwa sosial tinggi, teman-teman. Ayo, mending kita ambil saja, kita masukin ke dalam keranjang aku, teman-teman. Ayo kita ambil lagi si ini apa? Si Barbie, si putri cantik. Si kamu masuk juga ke dalam keranjang aku, teman-teman. Oke, teman-teman. Keranjang aku udah penuh, teman-teman. Mungkin video kali ini sekian dulu ya, teman-teman. Jangan lupa di like dan di subscribe ya, teman-teman. Biar kita bisa berpetualang lagi bersama, teman-teman. Berpetualang mencari mainan, teman-teman. Oke, bye-bye, teman-teman. Sampai jumpa.